Tidak kurang dari 20 buah stand pedagang aneka macam kue khas Banua ini memeriahkan Ramadan Cake Fair 2015 yang dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tanah Bumbu, HM Taha, Kamis kemarin. Pasar Wadai Ramadan yang bertempat di halaman parkir Pasar Tanah Pangeran Pagatan ini setiap tahunnya digelar selama sebulan penuh. Aneka macam kue khas Ramadan dan kue tradisional khas daerah Kalimantan Selatan dijajakan. Di antaranya kue amparan tatak pisang, lapis, dan bingka kentang maupun tapai. Tak ketinggalan juga bingka berandam dan kelelepon. Selain wadai, tak ketinggalan juga aneka kuliner seperti soto banjar, opor ayam, ayam bakar, ikan haruan, pepesan patin, dan undang. Pasar Wadai Ramadan ini digelar selain untuk menyediakan hidangan buka puasa, juga sebagai upaya untuk melestarikan kue atau kuliner tradisional khas Kalimantan Selatan. Di Pasar Wadai Ramadan atau Ramadan Cake Fair ini juga di masyarakat akan menjumpai wadai atau kue khas masyarakat Banjar yang biasanya hanya ada di bulan suci Ramadan. Selain di Pasar Pagatan, beberapa lokasi Pasar Ramadan juga digelar seperti di Kecamatan Simpang 4 dan di halaman Hotel Ebony Batu Licin.